Halo kawan-kawan, ayo kita mencari mainan dan berburu Pokemon. Let's go. Pokemon, wah, dua pohon ini. Ada dua nih Pokeball ya. Wow, yang di batang ada Pokeball warna biru. Satu lagi, warna merah muda ya. Oke, kita buka dulu Pokeball warna biru. Who's that Pokemon? Ayo kita buka. Wow, ternyata kita menemukan Pokemon bertipe racun nih kawan-kawan ya. Nama Pokemon ini Survivor. Oke, kembali ya. Sip. Berikutnya, Pokeball warna merah muda. Who's that Pokemon? Wow, seekor tupai ini kawan-kawan ya. Nama Pokemon ini Buizel, Pokemon bertipe air. Oke, kembali ya. Wow, dua Pokemon kita temukan. Ayo kita cari lagi kawan-kawan. Wah, di bawah pohon itu ada Pokeball juga tuh. Wow, ternyata kita menemukan Pokeball warna biru dan kuning ya. Kira-kira ada Pokemon apa di dalam? Kita buka. Wow, unik sekali bentuk Pokemon ini ya. Nama Pokemon ini Jinx, Pokemon bertipe psychic. Oke, kita kembali ya. Wow, tiga Pokemon dengan tipe yang berbeda-beda nih. Satu, Pokemon bertipe racun. Yang kedua tadi ada Pokemon air. Yang ketiga barusan, kita menemukan Pokemon bertipe psychic. Oke, ayo kita cari lagi kawan-kawan. Sebelah mana nih, ada Pokeball lagi nih. Wow, ada Pokeball warna kuning. Kira-kira ada Pokemon apa di dalam? Coba kita buka. Seekor serangga ya. Wow, nama Pokemon ini Galvantula, Pokemon bertipe listrik. Galvantula. Oke. Wah, lagi-lagi kita menemukan Pokemon yang bertipe beda-beda nih kawan-kawan ya. Oke, keren. Terus kembali. Sambil kita masukkan ke dalam jaring bola ya. Wah. Oke, ayo kita cari lagi kawan-kawan. Wadidaw, di atas bunga ini kita menemukan Pokeball warna ungu. Kira-kira ada Pokemon legendaris nggak di dalam? Coba kita buka. Wow, ternyata kita menemukan Pokemon tim Rocket nih kawan-kawan ya. Namanya Meowth, Pokemon bertipe normal. Ini dia nih yang selalu mengejar-ngejar untuk menangkap Pikachu bersama tim Rocket nih ya. Oke, ayo kita tutup kembali sambil mencari Pokemon yang lain. Sip. Oke, let's go kawan-kawan. Wah, Pokeball warna biru kita temukan. Kira-kira ada Pokemon apa di dalam? Wow, seekor paus ya kawan-kawan ya. Wah, nama Pokemon ini ada yang tahu nih? Wailord, Pokemon bertipe air. Oke, coba kita tutup kembali ya. Sip, sudah tertutup dengan rapat. Wow, coba lihat nih kawan-kawan.
Kita menemukan pokeball nih. Wow. Di bunga-bunga ini. Wow, pokeball warna ungu. Coba kita buka. Wow, keren sekali deh Pokemon ini ya. Nama Pokemon ini Trico, Pokemon bertipe daun. Oke, tutup kembali ya Trico-nya. Sip. Ayo kita cari lagi kawan-kawan. Dapat bunga ini. Kita menemukan pokeball warna merah ya. Oke, kira-kira ada Pokemon apa di dalam? Coba kita lihat. Wow, lucu sekali bentuk Pokemon ini ya. Nama Pokemon ini Sylveon, Pokemon bertipe peri. Oke, tutup kembali Sylveon-nya. Wow. Sip. Masukkan dulu ya ke dalam jaring ya. Oke, ayo kita cari lagi kawan-kawan. Mana lagi nih? Ada Pokemon ya. Wah, tidak ada nih. Wah. Wih, ada dua Pokeball nih kawan-kawan. Wow, pokeball warna hijau. Satunya lagi pokeball warna merah. Wow, dua sekaligus nih ya kita temukan ya di atas bunganya ya. Oke, coba kita buka dulu pokeball warna hijau ini. Kira-kira ada Pokemon apa di dalam? Wow, bentuknya unik sekali ya. Ada tiga nih pokeballnya, Pokemonnya. Wow, nama Pokemon ini Dugtrio, Pokemon bertipe tanah. Lucu sekali. Wow, baru ini kita menemukan lagi ya Pokemon bertipe tanah ya. Sudah lama nih kita tidak menemukan. Oke, berikutnya Pokeball warna merah. Kira-kira ada Pokemon legendaris nggak di dalam ya? Soalnya dari tadi kita belum menemukan ya. Atau Pikachu. Coba kita lihat. Wah. Pokemon apa nih kawan-kawan? Wah, ternyata kita tidak menemukan Pokemon legendaris ya. Atau Pikachu nih. Nama Pokemon ini Gengar. Pokemon bertipe hantu dan racun. Wow, Gengar kita temukan di dalam pokeball warna merah. Sip, ayo kita tutup kembali. Oke, sekian dulu video hari ini kawan-kawan ya. Nantikan video kita di episode berikutnya. Bye-bye.